peningkatan mencapai terminal baik terminal tipe C maupun terminal tipe B, harus yang pertama harus dibenahi, dibenahi sarana dan prasarana yang ada di dalam. Kalau perlu kita terminal tipe C itu yang ada di Indonesia ini yang sementara jalan harus bikinkan portal itu ya, sama dengan yang ada di mall itu, supaya nantinya kita kelemahan kita di sini satu kali biar 2 jam 3 jam di sini maka satu hari itu tetap dia bayar hanya 4.000. Tapi kalau kita pakai portal itu menit bisa saja orang bisa sampai bayar sampai 10.000 20.000 tergantung dari lamanya di dalam memarkir kendaraannya seperti itu. Sementara kita masukkan selalu perorangan itu tambahan anggaran terutama di dalam lokasi terminal tipe kita ini karena semua di sana sudah tidak layak dipakai. Ya saya sudah 1 tahun lebih di terminal di dinas perhubungan ini selalu kita usulkan untuk tambahan anggaran untuk dalam pengelolaan terminal ini sampai saat ini belum ada yang terakomodir. Operasi ini kita bisa dikasih tambahan anggaran terutama dalam pemeliharaan terminal. Oke.